Halo. Oke. Setelah beberapa waktu lamanya tidak bikin konten, akhirnya karena nganggur juga semenjak dihimbau untuk di rumah aja, ya udah daripada nganggur kita lanjutkan lagi tutorial bermain blues dasar ya, dasar ya. Jadi gue nggak expert-expert banget, cuman setidaknya gue ingin berbagi. Kemarin udah tutorial kesekian lah pokoknya, gue juga lupa soalnya udah lama banget. Oke, sekarang gue mau berbagi teknik-teknik dalam bermain blues. Bluesman yang bener-bener top itu menganggap blues itu agama gitu, agamanya blues gitu, karena bener-bener dihayati banget gitu. Makanya main blues emang bener-bener harus pakai rasa gitu, nggak bisa sembarangan main gitu. Oke, sekali lagi bukannya mau menggurui, cuma ingin berbagi aja. Dalam blues itu ada yang namanya dinamika gitu. Dinamika itu contoh seperti ini misalnya. Mungkin teman-teman banyak yang udah bisa main ya blues kan, cuman ya ini aja. Cuman yang bikin beda itu kalau lo mainnya dengan dinamika gitu. Dinamika itu nadanya yang nggak flat aja gitu. Jadi kita bisa ngasih dinamikanya gitu, pukulannya kita bisa pelanin kencengin seperti itu. Contoh kayak gini misalnya, itu flat ya, misalnya kalau ada dinamiknya. Atau misalnya, atau nah, jadi ada pukulan-pukulan yang bikin dia seakan-akan hidup. Jadi ada momen nih di mana melodinya itu kita bisa hentak, ada momen di mana melodinya itu kita tahan gitu, kita tahan. Di mana letaknya itu lo harus lo rasain sendiri gitu. Jadi bang, di mana kita bisa pelan, di mana kita bisa hentaknya, itu agak sulit sih dijelasinnya karena itu bener-bener rasa yang main ya. Jadi kayak contoh misalnya. Jadi ya mainnya biasa standar gini. Cuman kalau kita punya rasa, kita punya dinamika yang bagus, pasti beda gitu mainnya, beda banget. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini itu adalah dinamika. Jadi untuk licks-licks yang kalian udah tahu, licks-licks yang kalian udah pelajarin, coba diasah dinamikanya lagi. Jadi licks-nya itu seolah-olah hidup. Oke, demikian dulu dari gue. Semoga ini bisa membantu ya. Sekali lagi bukannya mau sok-sokan lebih jago, tapi setidaknya gue sharing lah. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, ah lo mainnya biasa aja, ah ngomong apa sih lo, buat tai atau apa segala macam, ya terserah gitu. Cuman setidaknya buat teman-teman yang lagi belajar, pasti ini cukup membantu. Oke, okay? Thank you. Semoga bermanfaat.